bro, apa kabar? Nah, setelah kita jalan-jalan ke negeri ayam jantan dari Eropa pada episode sebelumnya yaitu Prancis, kita sekarang menyeberang ke melewati negara Spanyol ke ujung semenanjung Iberia, di mana kita meloncat melewati batas negara di Eropa Barat. Ya, kita akan membahas sebuah negara yang dulu sempat menjadi negara besar saat era penjelajahan samudera dan memiliki jangkauan wilayah yang luas, di mana negara ini terkenal dengan dunia maritimnya, kemudian penjelajah dan juga revolusi bunga anyelir mereka yang menggema ke seluruh dunia. Seperti biasa, kita coba bedah sejarah, geografi, politik, dan sosiokultur di sana, dan tidak lupa pastinya kita cerita tentang sepak bolanya yang menjadi salah satu kekuatan maritim dan juga pintu gerbang menuju benua Eropa. Mari kita berangkat ke negeri para navigator Portugal. Kita akan bahas tentang letak geografis dari Portugal itu sendiri. Nah, negara Portugal terletak di semenanjung Iberia atau di wilayah Eropa paling barat atau tepatnya di ujung semenanjung Iberia. Untuk si batas wilayahnya, saya coba jelaskan, itu di wilayah utara berbatasan langsung dengan negara Spanyol. Lalu di wilayah timur juga dengan negara Spanyol. Di selatan berbatasan dengan Teluk Cadiz dan juga Samudra Atlantik. Sedangkan di wilayah baratnya, murni berbatasan dengan Samudra Atlantik. Nah, untuk Portugal sendiri ini terdiri dari dua area metropolitan, yaitu Lisbon dan Porto, dan juga 20 wilayah intermunisipal. Dan juga termasuk dua wilayah otonomi berada di wilayah Açores dengan Madeira. Lanjut ke pengertian tentang apa sih Portugal itu. Nah, Portugal ini atau nama Portugal ini berasal dari bahasa Latin atau dari zaman Romawi, di mana wilayah Portugal yang dikenal sekarang atau wilayah yang dulu dikenal sebagai Lusitania pada zaman Romawi. Nah, lalu nama Portugal sendiri diyakini berasal dari nama Latin Portus Cale yang mengacu pada pemukiman kuno yang terletak di muara Sungai Douro. Nah, lalu seiring waktu Portus Cale ini berkembang menjadi Portucale dan akhirnya menjadi nama Portugal. Lalu kerajaan Portugal yang didirikan pada abad ke-12 memainkan peran penting dalam pembentukan bangsa dan juga nama Portugal dikaitkan dengan seluruh wilayah yang berada di bawah kekuasaan dari kerajaan Portugal. Nah, wilayah tersebut berkembang dan memperoleh kemerdekaan dari kerajaan Leon di Spanyol, di mana wilayah tersebut mengadopsi nama Portugal hingga saat ini. Itulah asal-usul nama dari Portugal, Portucale dan Portugal. Lalu saya akan menjelaskan tentang sejarah atau timeline dari sejarah negara Portugal. Seperti biasa, saya akan coba menjelaskan sejarah dari prasejarah hingga nanti menuju ke era Portugal modern. Untuk awalnya, jelas kita akan membahas tentang era Paleolitikum atau era batu lama di wilayah Portugal, di mana bukti paling awal keberadaan manusia di wilayah Portugal ini berasal atau berada di 500 juta tahun sebelum Masehi, di mana situs arkeologi yang terkenal termasuk ada Lembah Kua dan Gruta de Aroeiro itu ditemukan sisa-sisa orang-orang Neanderthal. Lalu masuk ke era Mesolitikum, itu periode Mesolitikum ini di 10.000 sampai 5.000 sebelum Masehi ada mulai ya iklim mulai lebih hangat dan terdapat beberapa pemukiman-pemukiman di wilayah Portugal. Lanjut ke wilayah ke era Neolitik. Neolitik ini ada penemuan di desa-desa yang modern atau desa-desa apa ya? Permanen lah ya. Permanen itu mulai bermunculan dan ada termasuk situs-situs yang terpenting itu ada di Almendres, Cromlech, dan Anta Grande de Zambujeiro. Lalu mulai kencaman besi atau ini mulailah ada pengaruh-pengaruh bangsa-bangsa Celtic yang turun dari wilayah Britania dan juga beberapa wilayah dari Eropa Daratan. Ini mulai timbullah suku-suku Celtic seperti orang-orang Lusitanian yang nanti akan jadi awal mulanya orang-orang Portugal. Lalu ada orang-orang Celtici dan juga orang-orang Galeaci. Nah, ini yang wilayah Gaul dan wilayah dekat dengan Prancis era modern. Ini mulai bermigrasi ke wilayah Portugal dan membawa bahasa, kemudian adat istiadat dan keyakinan dari agama mereka. Lalu untuk suku-suku ini mendirikan
pemukiman di wilayah perbukitan yang dikenal sebagai castros, yang juga berfungsi sebagai kegiatan politik, ekonomi, dan keagamaan. Contoh yang paling penting dari castros ini adalah castros de Zambujal dan Citanio di Britairos, itu di wilayah perbatasan antara Spanyol dan juga Portugal. Lalu abad ketiga sebelum Masehi itu mulailah kekuasaan dari Republik Romawi atau Romawi Barat gitu ya, itu mulai menaklukkan beberapa wilayah termasuk yang disebut sebagai sekarang Portugal, di mana mereka menaklukkan Semenanjung Iberia, dan juga akhirnya di Semenanjung Iberia ini Portugal dan Spanyol masuk ke dalam wilayah Romawi Barat yang disebut sebagai Provinsi Lusitania. Ya, Provinsi Lusitania itu awal mula dari pembagian antara Portugal dengan Spanyol atau dengan wilayah Romawi. Lanjut, romanisasi ini atau segala adat istiadat dan juga politik dan juga beberapa unsur kehidupan diatur oleh Romawi yang disebut dengan romanisasi ini membawa perubahan signifikan terhadap budaya, ekonomi, dan infrastruktur lokal, termasuk pembangunan jalan, kemudian jembatan, terus kota-kota seperti Coimbra dan juga Bratislava yang nanti akan disebut sebagai Braga. Kemudian untuk bahasa Latin, kemudian hukum-hukum Romawi, lalu agama, bahkan agama Kristen juga mulai menyebar ke wilayah Portugal dan meletakkan dasar bagi perkembangan identitas dan juga peradaban dari Portugal itu sendiri. Lalu seperti biasa, setelah dikuasai oleh Romawi, di abad kelima itu mulai Romawi mulai turun dan mulailah banyaknya serangan atau invasi dari orang-orang Germanik. Orang Germanik dan juga orang-orang Visigoth ini berlangsung di abad kelima sampai ke abad delapan. Di mana abad kelima ini ketika Kaisar Romawi Barat tadi runtuh atau mundur gitu ya. Nah, gelombang suku-suku Germanik ini seperti orang-orang Suebi, orang-orang Visigoth ini mulai menuju ke Iberia. Lalu bangsa Visigoth yang dulu itu dipimpin oleh Raja Yurik itu mendirikan sebuah kerajaan dengan ibu kotanya di wilayah Toledo atau di wilayah Spanyol. Nah, ini mulai menguasai sebagian besar wilayah Portugal. Lalu di pemerintahan Visigoth ini juga membawa pengaruh Jerman dan juga Romawi gitu di wilayah Visigoth dan mengadopsi praktik-praktik administrasi Romawi di wilayah tersebut. Nah, lalu kerajaan Visigoth ini mulai besar, hanya saja terjadi perpecahan atau perselisihan internal ya dengan ya orang-orang dalam lah, orang-orang dalam dari Visigoth, dan juga tekanan eksternal dari beberapa kerajaan di luar kerajaan Visigoth dan juga beberapa gangguan dari ya Romawi Timur ya, termasuk Bizantium itu, dan juga beberapa wilayah dari wilayah atau beberapa beberapa serangan dari kekhalifahan Umayyah di wilayah Afrika yang mulai menggerogoti wilayah Spanyol dari selatan gitu, dari mulai Granada dan menuju ke wilayah Portugal. Dari abad ke-8 hingga ke-12 itu mulailah ditaklukkan oleh kekhalifahan dari Islam atau dari Umayyah. Nah, di mana pada tahun 711 kekhalifahan Umayyah meluncurkan Conquer of Iberian Peninsula gitu atau penaklukan Semenanjung Iberia dengan mengalahkan tadi kerajaan Visigoth pada pertempuran yang dinamakan pertempuran Guadalete. Lalu mulailah masuk bangsa Moor atau sebutan bagi orang-orang Muslim di sana dengan cepat menaklukkan sebagian besar Semenanjung termasuk Portugal dan beberapa wilayah Spanyol. Dan disitulah didirikan namanya Imarah Umayyah di Cordoba atau ya apa ya wilayah Cordoba itu mulai dikuasai oleh orang-orang Muslim atau orang-orang dari Bani Umayyah. Lalu pemerintahan Islam ini membawa pengaruh budaya, arsitektur dan beberapa ya adat istiadat dari Islam itu ya ke wilayah Iberia. So, Iberia itu bisa berarti Portugal dan juga Spanyol. Yang termasuk di sana pembangunan masjid, budaya istana, dan juga beberapa sistem irigasi. Lalu kerajaan Kristen pada kemana? Kerajaan Kristen itu berada di wilayah utara. Itu ada di wilayah Asturias, kemudian di wilayah Leon. Nah, ini mulai ada pemberontakan atau perlawanan yang disebut sebagai Reconquista atau penaklukan kembali. Nah, kalau misalnya wilayah Muslim melakukan Conquista pada abad ke-7, nah abad selanjutnya dilakukan Reconquista atau penaklukan kembali, nah, menekan mundur dari kerajaan Muslim gitu. Nah, kemudian telah dilakukan Reconquista dan dia menaklukkan beberapa wilayah Muslim di wilayah Portugal dan Spanyol. Nah, mulailah munculnya itu namanya Portugal. Itu terjadi di abad ke-11 dan ke-12. Di mana abad ke-11 ini seiring dengan tadi kemajuan Reconquista, nah adalah yang disebut dengan kerajaan kecil Portugal itu memperoleh otonomi yang lebih besar di bawah pemerintahannya, di mana mereka memperluas wilayah ke arah selatan. Yang dari wilayah tadi Asturias dan Leon itu dia memanjang ke wilayah selatan. Nah,
di mana ini dipimpin oleh Afonso VI dari Leon dan Castilia ya, itu makanan masih satu bagian. Dan juga mereka memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada kerajaan Portugal ini, sehingga mungkin para bangsawannya untuk menguasai wilayah tersebut. Nah, Afonso I juga yang dikenal sebagai Afonso Henriques itu, ya bahkan Crown Prince atau ya putra pangeran dari Portugal, dia mulai mendeklarasikan dirinya sebagai pangeran Portugal dan mulai berperang melawan kekuatan Moor yang tersisa atau kekuatan Khalifah Islam yang tersisa di wilayah Portugal Selatan. Kemudian pada tahun 1139, Afonso Henriques tadi mengalahkan pasukan-pasukan akhir Khalifah Islam itu di wilayah Ourique dan menyatakan dirinya langsung sebagai Raja Portugal dan mendirikan Kerajaan Portugal pada 1139. Nah, lalu dimulailah perjanjian Zamora pada tahun 1943 dan mereka mengakui Portugal sebagai kerajaan yang merdeka di mana Afonso Henriques atau Afonso I sebagai raja pertama dari kerajaan Portugal pada tahun 1943. Lalu lanjut ke konsolidasi dan ekspansi itu di abad ke-12 hingga ke-15. Nah, di bawah raja-raja setelahnya setelah Afonso I termasuk itu ada Sancho I, kemudian Afonso III, ada Denis dan beberapa kerajaan lain. Nah, Portugal mulai mengkonsolidasikan wilayahnya, kemudian memperluas wilayahnya ke selatan dan menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan apa lainnya. Nah, mulailah jadi kerajaan yang mandiri lah, tanpa pengaruh dari Spanyol dan juga beberapa pengaruh dari Khalifah Islam sebelumnya gitu. Kemudian pada masa pemerintahan Raja Dinis ini mulai diberlakukan pendidikan itu ya, karena berdirinya Universitas Coimbra dan juga promosi pembangunan budaya dan juga ekonomi. Nah, lanjut kepada abad 15 di bawah kepemimpinan Pangeran Henry de Navigadores atau Henry de Navigator ke Portugal mulai periode masuk ke periode eksplorasi atau perluasan maritim yang dikenal sebagai the Age of Exploration atau penjelajahan samudera. Pada abad ke-15 dan 16 ini disebut dengan penjelajahan samudera atau zaman penemuan gitu ya, Age of Discovery. Itu Henry the Navigator itu mensponsori beberapa ekspedisi menuju sepanjang pantai Afrika mencari jalur perdagangan baru. Kenapa mereka mencari jalur perdagangan baru? Karena perdagangan yang lama yang biasanya melewati darat itu ditutup oleh Turki Utsmani gitu. Jadi mereka harus memutar otak dan mengeluarkan segala cara bagaimana bisa terus terjadi perdagangan. Nah, mereka memulailah era eksplorasi ini ya, mulai exploration ini. Lalu ada juga cerita tentang Bartolomeo Dias yang mengitari Tanjung Harapan atau Good Cape of Good Hope itu di Afrika Selatan pada tahun 1488. Lalu ada cerita tentang Bartolomeo Dias, dia berhasil mengitari Cape of the Good Hope atau Tanjung Harapan itu di wilayah Afrika Selatan pada tahun 1488. Nah, itulah yang mulai membuka jalur laut dari Afrika menuju ke India. Disitulah mulai dibukanya beberapa perjalanan laut gitu ya, atau untuk membuka perjalanan laut untuk mencari rempah-rempah yang ada di wilayah Asia atau India. Lalu ada juga pelayaran Vasco da Gama ke India di tahun 1498 dan menjadikan Portugal sebagai kekuatan maritim utama gitu ya, dan memfasilitasi perdagangan yang menguntungkan dengan orang-orang timur atau Asia Timur. Lalu ada perjalanan dari Pedro Alvarez Cabral itu ke wilayah Brazil pada tahun 1500 yang juga menyebabkan Portugal memiliki koloni di Amerika Selatan, tepatnya di Brazil. Dan ada juga perjanjian Tordesillas pada tahun 1494 di mana ini yang membagi tanah atau tanah yang baru ditemukan oleh Portugal dan Spanyol, karena mereka dua kerajaan yang bersaing pada saat itu, sehingga Portugal hanya mendapatkan kendali atas Brazil di wilayah Amerika dan wilayah timur Afrika dan juga wilayah Asia, karena wilayah barat itu hanya dimiliki oleh orang-orang Spanyol. Nah, itulah isi dari perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Lalu ternyata pada abad ke-16 dan 17, Spanyol juga selain musuhan juga sempat menjadi satu gitu dengan Portugal, karena Portugal pernah menjadi di bawah kekuasaan Spanyol pada tahun 1580 karena adanya krisis suksesi atau krisis penerus kerajaan lah, sehingga dibentuknya namanya Uni Iberia Kingdom atau ya kerajaan persatuan dari Iberia tuh, yaitu ya ini disponsori oleh Spanyol dan juga Portugal, di mana kebudayaan dan otonomi Portugis sedikit ditindas oleh Spanyol pada periode ini sehingga menimbulkan kebencian dan perlawanan dari orang-orang Portugal itu sendiri. Terdapat juga pemberontakan melawan pemerintah Spanyol pada tahun 1640 dan menyebabkan mulailah kemerdekaan Portugis itu di bawah João IV atau John IV. Lalu lanjut ke abad 17 sampai abad ke-20, ini mulai ekspansi dan juga
mulai meredupnya kolonial Portugal, di mana kerajaan kolonial Portugal itu mencapai puncaknya pada abad ke-16-17 di wilayah Afrika dan juga Amerika Selatan. Lalu kemunduran ekonomi dan ketidakstabilan politik pada sebagian besar abad ke-18 dan ke-19 yang diperburuk dengan hilangnya Brazil pada 1822 atau merdekanya Brazil dari Portugal pada 1822. Nah, itu Brazil sendiri sebagai lumbungnya atau tempat di mana banyaknya sumber daya alam, sumber daya manusia yang bisa diambil ke Portugal sebagai bangnya lah ya, bang berjalannya dari Portugal itu harus merdeka pada tahun 1822. Lalu tekanan untuk dekolonisasi atau memerdekakan koloni-koloni itu menyebabkan berakhirnya kerajaan kolonial Portugal dengan beberapa negara kolonia itu merdeka di tahun 70-an, termasuk Timor Leste yang ada di Indonesia. Lalu lanjut ke abad 20 itu untuk Portugal sendiri terkenal dengan revolusi Mua Anyelir atau The Carnation Revolution. Nah, Carnation Revolution atau Revolusi Bunga Anyelir ini merupakan revolusi damai pada tahun 1974. Ini dikenal sebagai Revolusi Bunga dan mengakhiri hampir 5 dekade kediktatoran di bawah kepemimpinan Antonio de Oliveira Salazar dan Marcelo Caetano. Nah, di sini juga Portugal yang beralih ke demokrasi setelah revolusi tersebut dengan penerapan konstitusi baru dan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas. Di mana Portugal juga bergabung dengan Komunitas Ekonomi Eropa atau EEC yang sekarang menjadi Uni Eropa itu dimulai di tahun 1986 dan juga mengarah kepada pertumbuhan ekonomi dan sosial dan juga modernisasi Portugal sampai saat ini. Portugal juga telah mengalami pembangunan sosial, ekonomi dan infrastruktur yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Di mana meskipun tantangan seperti pengangguran dan juga imigrasi masih tetap ada di Portugal. Karena Portugal juga terkenal dengan salah satu negara Eropa yang lumayan di bawah kemiskinan. Di sepanjang sejarahnya, Portugal telah mengalami masa-masa kemenangan, kemudian kekacauan, sehingga membentuk budaya, bahasa, dan identitasnya menjadi seperti sekarang ini. Dimana dari asal-usulnya yang dulu sederhana ya, sebagai negara di pinggiran Eropa, kemudian bangkit sebagai kekuatan maritim global selama Age of Exploration, sehingga kisah Portugal ini menginspirasi tentang ketahanan, eksplorasi, dan inovasi. Itulah sekilas timeline tentang Portugal. Oke, saya akan menjelaskan tentang serba-serbi apa aja yang ada di Portugal. Untuk area atau wilayah Portugal sendiri itu hanya sekitar 92.230 km persegi. Itu mereka memanjang ya dari utara ke selatan, di mana sistem pemerintahannya itu disebut Unitary Semi-Presidential Constitutional Republic atau Republik Kesatuan Semi-Presidential Constitutional, di mana presidennya itu dipimpin oleh sekarang Marcelo Rebelo de Sousa, lalu perdana menterinya itu oleh Antonio Costa. Terus untuk pembagian wilayah administratifnya, ini lumayan banyak juga ya untuk pembagian wilayah administratifnya. Itu ya tadi dibagi oleh beberapa distrik dan juga ada wilayah otonomi khusus. Nah, saya coba sebutin ya untuk wilayah distriknya sendiri. Itu ada di pertama, itu ada Aveiro, ada Beja, ada Braga, ada Bragança, ada Castelo Branco, ada Coimbra, ada Évora, Navarro, Guarda, Leiria, lalu ada Porto Alegre, ada Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Villarreal, dan Viseu. Sedangkan untuk dua kota metropolitannya itu disebut dengan Lisbon dan juga Oporto atau Porto. Kemudian untuk dua wilayah otonominya itu ada Açores dengan Madeira. Itu suatu apa ya, rangkaian kepulauan lah, itu lumayan jauh dari Portugal, kontinental Portugalnya. Itu berada berjauh, yang satu ada di wilayah selatan, satu ada di wilayah barat. Khususnya itulah dua wilayah atau otonomi yang ada di Portugal. Untuk si penduduknya, nah untuk penduduknya sendiri itu kurang lebih sekarang ada di 10.300.000 penduduk. Itu dari segi etnis mayoritas penduduknya ya orang-orang dengan etnis Portugis gitu ya, orang-orang Lusitan gitu. Portugal juga merupakan negara yang beragam dengan pengaruh sejarah yang signifikan dari berbagai budaya dan masyarakat, di mana beberapa kelompok etnis juga hadir di Portugal, antara lain pertama tadi orang-orang Portugal. Ini merupakan etnis terbesar yang merupakan mayoritas dari penduduk Portugal. Lalu ada orang-orang Lusitan. Nah, orang Lusitan ini sebenarnya keturunan orang-orang Celtic kuno yang mendiami wilayah pada saat sebelum penaklukan dari orang-orang Romawi. Lalu ada juga orang-orang keturunan Afrika. Ini Portugal juga, sana kan mereka melakukan kolonisasi ya di beberapa negara Afrika. Itu termasuk orang-orang dari orang-orang Angola, Mozambik, Tanjung Verde atau Cape Verde, Guinea-Bissau, lalu ada Sao Tomé e Príncipe. Nah, maka
orang-orang yang dibawa ke Portugal ini membentuk komunitas-komunitas sendiri dan menjadi masyarakat dari Portugal itu sendiri. Lalu ada orang-orang Brazil, jelas dia merupakan salah satu koloni yang disayang itu oleh Portugal. Nah, lalu ada orang-orang Romania atau Romani. Nah, orang-orang Gypsy lah ya, orang-orang Gypsy ini berasal dari komunitas Gypsy itu yang tinggal di wilayah Portugal. Lalu untuk si etnis minoritas lainnya, ya orang-orang Asia, orang-orang Timur Tengah itu lumayan ada juga nih orang-orang di atau menetap di wilayah Portugal. Untuk agama, agama di Portugal ya mayoritas adalah Kristen, khususnya Katolik Roma, di mana mayoritas penduduk Portugal itu beragama Katolik Roma, dan gereja Katolik merupakan memainkan peranan historis yang penting dan membentuk budaya masyarakat dan institusi di Portugal. Lalu karena banyaknya apa ya, karena negara-negara Eropa itu rata-rata sekuler gitu ya, sekuler dalam beberapa dekade terakhir, sehingga ya menurunkan minat beragama dan juga kehadiran gereja gitu ya, sehingga terdapat keragaman juga agama di Portugal, di mana selain Katolik Roma itu ada terdapat juga Protestan, orang Protestan, terus denominasi Kristen lainnya seperti Ortodox, kemudian Anglikan, dan beberapa denominasi Kristen lainnya di wilayah Portugal. Untuk orang Muslim juga lumayan banyak tinggal di sana karena mereka berbatasan dengan orang Afrika Utara gitu ya, karena berbatasan dengan Maroko juga, tinggal menyeberang ke Gibraltar. Untuk agama lain, ya penganut Hindu, Buddha, Yahudi, dan beberapa penganut lainnya merupakan minoritas di wilayah Portugal. Lanjut ke bendera Portugal. Portugal, bendera Portugal ini disebut Bandeira Nacional de Portugal atau ya bendera nasional Portugal, di mana warnanya sendiri itu dihiasi oleh warna hijau, di mana warna hijau ini melambangkan harapan masa depan dan suburnya bentang alam dan juga bangsa Portugal, di mana mewakili daerah pedesaan, pertanian, dan juga sumber daya alam negara Portugal. Sedangkan warna merahnya, ya warna merah marun gitu ya, ini melambangkan pertumpahan darah, kemudian pengorbanan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Portugis sepanjang sejarah pendiriannya, dan juga khususnya dalam membela tanah air, serta simbol dari keberanian, itu merah. Lalu ada juga lambang-lambang di apa di benderanya, itu kalau dirunut satu persatu itu ada perisai. Nah, perisai ini dibagi menjadi 5 perisai biru kecil, masing-masing mewakili salah satu wilayah bersejarah atau bekas kerajaan Portugal. Itu ada Castilla León, ada Aragon, ada Navarra, dan juga Portugal sendiri. Lalu ada juga bola armillary, itu instrumen apa ya, navigasi lah pada Age of Exploration. Nah, ini digunakan oleh penjelajah Portugis selama era Age of Exploration yang melambangkan warisan maritim terhadap bangsa dan juga jangkauan global Portugal terhadap dunia. Lalu ada juga mahkota untuk kerajaan emas, itu melambangkan monarki Portugal dan juga garis keturunan raja ini Portugal. Untuk sejarah dan evolusinya, ya bendera Portugis ini telah berevolusi selama berabad-abad dan mencerminkan perubahan lanskap politik dan juga konteks sejarah Portugal, di mana desain bendera modern ini diadopsi pada 1911, dan setelah berdirinya Republik Portugal pada 1919 itu mulai dimodifikasi dan menjadi atau ditambahkan lambang yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Itulah sejarah tentang Portugal. Oke, untuk quiz episode Portugal kali ini. Nah, saya akan memberikan pertanyaan. Sebutkan apa sih yang dimaksud dengan revolusi Anyarir atau the Carnation Revolution itu. Mohon sebutkan penyebabnya, kemudian kejadian revolusinya seperti apa, dan hasilnya itu seperti apa dari revolusi Anyarir atau Carnation Revolution. Silakan jawab dengan lengkap, benar, dan detail. Nah, jawaban yang paling benar, lengkap, dan detail akan kita hubungi sebagai pemenang episode Portugal kali ini. Silakan menjawab.